Andre Onana banjir pujian. Pemain Chelsea dihujani laser fans Panathinaikos. Kevin Dix cetak gol, Copenhagen tahan Real Betis 1-1. PSSI evaluasi Sinteyong. Yuk langsung saja kita simak spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Cuaca buruk, laga Bologna versus Milan ditunda. Laga Bologna versus AC Milan di akhir pekan ini harus ditunda sebab kota Bologna dilanda banjir karena hujan deras beberapa hari terakhir. Dikutip Football Italia, Bologna terletak di Emilia Romagna, salah satu region yang terkena dampak signifikan akibat cuaca buruk yang melanda Italia belakangan ini. Andre Onana banjir pujian. Andre Onana tampil hebat bersama Manchester United saat bersua Fenerbahce. Onana pun mendapatkan pujian dari manajernya Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu memang tidak meragukan kualitas yang dimiliki oleh Onana. Pujian untuk Onana juga mengalir dari pelatih Fenerbahce Jose Mourinho. Menurutnya Onana telah menyelamatkan Manchester United. Para pemain MU tidak senang cuma dapat 1 poin. Manchester United cuma dapat 1 poin di kandang Fenerbahce. Hasil yang mengecewakan untuk para pemain mengingat mereka sejatinya punya kans besar untuk menang. Apalagi gol penyama kedudukan terjadi di awal babak kedua ketika fokus pemain belum 100%. Satu poin dari Fenerbahce tidaklah buruk. Manajer Manchester United Erik ten Hag menilai hasil imbang saat bertandang ke markas Fenerbahce dalam lanjutan fase grup Liga Eropa musim ini tidaklah buruk. Namun ia menegaskan setan merah tak boleh kehilangan poin saat bertanding di kandang sendiri. Duh, pemain Chelsea dihujani laser fans Panathinaikos. Pemain Chelsea jadi sasaran sinar laser yang ditembakkan fans Panathinaikos dari tribun. Manajer Chelsea Enzo Maresca amat kesal para pemainnya jadi sasaran laser penggemar lawan. Di satu sisi, dia sudah tak heran dengan kejadian seperti itu di Yunani karena pernah berkarir di sana sebagai pemain Olympiakos pada 2009-2010. Foden akui belum fit imbas jadwal padat musim lalu. Phil Foden sudah kembali rutin bermain dan menyumbangkan gol serta assist untuk Manchester City di musim ini. Namun ia mengaku belum sepenuhnya fit imbas jadwal padat musim lalu. Musim lalu Foden tampil 69 kali dengan rincian 53 kali bersama City dan 16 kali bersama timnas Inggris. Ia bahkan selalu menjadi starter untuk The Three Lions selama Euro 2024 silam. Cedera hamstring, Rodrigo harus menepi 3 pekan. Pemeriksaan lebih lanjut langsung dilakukan oleh El Real terkait cedera pemain 23 tahun tersebut. Hasil pemeriksaan mengungkap Rodrigo mengalami cedera otot pada hamstring di kaki kanannya. Rodrigo diperkirakan harus absen 3 pekan akibat cedera yang dideritanya tersebut. Hal ini jelas menjadi pukulan untuk Madrid. Kevin Dix cetak gol, Copenhagen tahan Real Betis 1-1. Calon bek timnas Indonesia Kevin Dix mencetak 1 gol ke gawang Real Betis dalam matchday kedua Europa Conference League musim ini. Ia menyelamatkan timnya FC Copenhagen dari kekalahan. PSSI evaluasi Sinteyong.
Sinteyong diketahui dievaluasi PSSI seusai timnas Indonesia dikalahkan China. Evaluasinya termasuk soal taktik hingga pemilihan pemain yang diturunkan. Selain masalah konsentrasi, Arya juga menyebut seharusnya timnas Indonesia bisa bermain lebih nakal kala menghadapi Bahrain. Jonathan Tah kini mulai ragu gabung Bayern. Bek Bayer Leverkusen Jonathan Tah hampir bergabung bersama Bayern Munich pada bursa transfer musim panas 2024 yang lalu. Akan tetapi transfernya tersebut gagal terwujud. Kini Jonathan Tah akan berpikir ulang untuk bergabung bersama di Bavaria. Ia dikabarkan mulai khawatir tidak akan mendapatkan banyak kesempatan bermain apabila pindah ke Bayern Munich karena Upamecano dan Kim Min-jae mulai tampil menawan di jantung pertahanan di Bavaria. Di kartu merah, Mourinho terpaksa duduk di tangga stadion. Jose Mourinho harus menyingkir dari pinggir lapangan dalam laga kontra Manchester United. Mourinho tidak bisa mendampingi Fenerbahce sampai akhir pertandingan akibat kartu merah. Mourinho melancarkan protes keras setelah tim tuan rumah tak mendapat penalti. Mau tidak mau, pria berkebangsaan Portugal itu harus meninggalkan arena pertandingan. Mourinho memilih untuk duduk di tangga dekat tribun yang biasa dipakai penonton untuk lalu lalang. Pasang Mazraoui di posisi nomor 10, ini alasan Erik ten Hag. Erik ten Hag telah menjelaskan langkah mengejutkan terkait keputusannya untuk memainkan bek sayap Nasir Mazraoui sebagai pemain nomor 10 dalam hasil imbang Manchester United lawan Fenerbahce. "Saya mengenalnya sejak dulu di Ajax. Terkadang saya memainkannya di sana. Selain itu, sebagai seorang bek sayap dalam sistem kami, ia bermain di area setengah lapangan. Jadi dia mampu melakukan pekerjaan ini," kata ten Hag. Alisson bakal absen bela Liverpool sampai Desember. Kabar buruk diterima raksasa Premier League Liverpool karena kiper mereka yakni Alisson Becker disebut bakal absen sampai bulan Desember 2024 mendatang. Kiper asal Brasil itu mengalami cedera ketika Liverpool bersua Crystal Palace pada 5 Oktober 2024 lalu. Kabar ini dilansir oleh Football Insider. Media itu menyebut tim medis Liverpool ingin menangani cedera tersebut dengan lebih berhati-hati. Dengan demikian, kedepannya cedera serupa tak kambuh lagi. Pelatih Norwegia berharap Martin Odegaard kembali bulan depan. Pelatih timnas Norwegia, Stel Solbakken, mengungkapkan rencananya untuk memanggil Martin Odegaard dalam laga internasional bulan depan. Kapten Arsenal ini telah absen selama lebih dari 6 minggu akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat membela Norwegia pada bulan September. Odegaard saat ini sudah mulai meningkatkan proses pemulihannya dengan berlatih secara individu. Marco Baroni akui kartu merah 20 beri keuntungan. Pelatih Lazio Marco Baroni mengakui bahwa timnya diuntungkan dari kartu merah awal yang diterima kiper FC 20 Lars Unnerstall. Namun, ia menegaskan bahwa strategi menyerang adalah kunci dari kemenangan 2-0 mereka di Liga Eropa. Bermain dengan 10 orang selama lebih dari 80 menit, FC 20 berjuang keras meski harus menanggung kekurangan pemain. Meskipun mendapatkan banyak peluang, Lazio hanya bisa mencetak 2 gol saja. Rafael Leao punya skill, tetapi sifatnya seperti bocah. Striker legendaris Serie A yaitu Hernan Crespo turut mengomentari situasi Rafael Leao bersama AC Milan yang saat ini mengalami penurunan performa. Crespo menyayangkan situasi Leao di San Siro saat ini. Crespo secara terbuka mengakui kalau Leao punya kualitas yang mumpuni untuk menjadi pesepak bola terbaik dunia.
Sayangnya, sifat kekanak-kanakan yang dimiliki oleh winger asal Portugal tersebut menghambatnya untuk mencapai level tertinggi. Vincenzo Italiano dibuat bingung Bologna yang gak bisa cetak gol. Pelatih Bologna Vincenzo Italiano bingung kenapa anak asuhnya sangat sulit untuk mencetak gol meski mereka menciptakan cukup banyak peluang. Lini depan tim Rossoblu yang terlalu banyak membuang peluang pada akhirnya dihukum Aston Villa dengan 2 gol di babak kedua. Ini adalah kekalahan kedua Bologna di Liga Champions di Inggris setelah kalah dari Liverpool di Anfield. Italiano meminta anak asuhnya terus berjuang di laga-laga berikutnya. Haaland tertarik duet dengan Mbappe. Dunia semakin mengenal Erling Haaland semenjak kepindahan ke Manchester City pada 2022. Penampilan hebat Haaland kabarnya menarik perhatian Real Madrid. Bakayung bersambut sang bomber melihat potensi untuk gabung dengan raksasa Spanyol. Haaland membuka pintu untuk membentuk duet maut bersama Kylian Mbappe di Real Madrid. Andi Haaland benar datang ke Stadio Santiago Bernabeu. Madrid bakal menjadi semakin menyeramkan bak monster. Pindah klub, Lamine Yamal maunya jadi legenda di Barcelona. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal kembali buka suara terkait situasinya di Barcelona. Ia menegaskan bahwa ia tidak mau berpaling dari tim asal Katalunya tersebut. Ia menyebut bahwa ia punya mimpi besar yaitu menjadi legenda Barcelona dan itu membutuhkan bertahun-tahun pengabdian untuk tim asal Katalunya tersebut. Alih-alih pergi, Yamal menekankan bahwa ia siap bekerja lebih keras untuk berkontribusi lebih banyak untuk Las Azulgrana. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!